Berita yang menggemparkan untuk anda semua pada hari ini. Baru-baru ini keputusan enam pilihan raya negeri telah pun diketahui umum oleh seluruh rakyat Malaysia. Adalah peringatan tegas bahawa Pakatan Harapan dan BN sedang bergelut untuk menawan hati dan minda pengundi Melayu Islam. Berdasarkan keputusan tersebut, Khairi Jamaluddin merumuskan dilema yang dihadapi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan pilihan yang ada buatnya. Menurut bekas ketua pemuda AMNO itu, pengurusi PH itu berdepan dilema berkembar dialogi dan politik. Dilema pertama ialah dialogi. Adakah dia akan terus berpegang kepada landasan progresif dan reformasinya? Atau akan terus menolak Perikatan Nasional dengan memperkenalkan dasar yang lebih konservatif. Akar umbi yang menyokongnya telah bertindak melalui keputusan pilihan raya dengan menggesa bahwa Anwar untuk berhenti memihak kepada hak Melayu dan menumpukan perhatian kepada mengembangkan ekonomi, memperkenalkan reformasi, dan memperjuangkan kepelbagaian budaya tetapi dengan penolakan sekeras-kerasnya daripada pengundi Melayu sekali lagi Anwar mungkin tergoda untuk menyatuni kedua-duanya meneruskan rancangan dan program etnosistik dan pada masa yang sama Berharap ekonomi bertambah baik untuk rakyat kebanyakan, katanya dalam full scrum sebuah penerbitan oleh ISEAS Institute Yusuf Isya. Mengenai dilema politik, Khairi juga berkata, Amno yang diharapkan Anwar untuk melawan PN di kawasan Melayu, telah gagal dengan hanya memenangi 19 daripada 108 kursi yang ditandingi. Jika AMNO gagal melakukan pembaharuan dengan antara lain memecat presidennya yang amat tidak popular, Anwar berdepan dengan keputusan strategik yang penting. Dia boleh kekalkan dengan laluan semasa dan menuju ke pilihan raya umum akan datang dengan bekerjasama dengan AMNO. dan dia juga boleh mempertimbangkan untuk mengisyorkan pengampunan diraja untuk bekas Perdana Menteri iaitu Najib Razak yang masih mempunyai sokongan yang besar dalam parti tersebut. Khair juga berkata bahawa Anwar boleh meneroka untuk menamatkan perkongsian strategiknya dengan AMNO dan menggunakannya pilihan lain. Dia boleh melawan untuk mendapatkan undi Melayu dengan meningkatkan daya tarikan PKR terhadap segmen demografi atau lebih banyak bergantung kepada rakan gabungannya iaitu Amanah yang meraih kemenangan mengejut di satu kerusi di Kelantan. Bekas Menteri Kesehatan itu juga mencadangkan pilihan yang akuinya mungkin tidak dapat diterima buat masa ini. Pilihan terakhir ialah menghubungi Presiden Bersatu yaitu Muhyiddin Yassin yang merupakan parti penting dalam PN. Walaupun pilihan ini mungkin tidak dapat diterima, perkara lebih pelik pernah berlaku dalam politik Malaysia sebelum ini yang terbaru adalah gandingan PH dengan AMNO. Setakat ini saya ringkas dari saya untuk Anda kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye bye.